Selain hari ulang tahun dan ulang tahun pernikahan, bagi pasangan Indah Kalalo dan Justin Werner, hari Valentine atau hari kasih sayang adalah momen yang selalu mereka rayakan setiap tahun. Namun tahun ini hari kasih sayang itu harus dilewati oleh Indah Kalalo seorang diri. Pasalnya, Justin harus berangkat ke Sulawesi untuk kepentingan bisnisnya. Valentine, gimana? Gimana ngerayain Valentine? Sudah bersuami belum, sedang baby Valentine gimana? Gimana? Saya harus pergi ke Sulawesi. Sulawesi tidak nggak? Itu berapa lama? 4 hari. 4 hari. Saya naik perahu. Harus naik perahu 4 hari 3 malam. Sulawesi mana? Tangga ya. Dari Kendari. Ke Kendari. Pergi ke Kendari. Ya, ke Morowali. Morowali. Akunya nggak bisa ikut deh. Raut cemas terlihat dari wajah Indah Kalalo selama 4 hari Justin akan berada di laut. Lantaran pria berdarah Australia tersebut harus menggunakan kapal laut sebagai alat transportasi perjalanannya. Meski tanpa kehadiran sang suami di hari penuh kasih sayang nanti, bagi Indah, setiap hari yang ia lalui bersama Justin adalah hari kasih sayang. Valentine sendirian, tapi kalau sama dia sih everyday is like Valentine ya. Yeah. Dia kalau apa namanya, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba pulang bawain bunga. Terus udah gitu, ini buat apa? No, nggak apa-apa for preggy mama, for pregnant mama.